Bertemu lagi dan gue bikin kirim dan kita lanjutkan hardcore mode part ke-7. Oke, terakhir kayak kita buat pertanian dan oh iya, kita buat gelas juga. Mungkin gue bakal bikin apa namanya aksi, kita udah ada aksi buat apa ya lagian kita pakai pickaxe, mungkin ada pickaxe tersisa, enggak ada. Kita taruh jendelanya di sini. Boom, mana glass put here. Oke, okay, nice and shiny. Kita udah tidur. Iya, kita udah tidur. Kita taruh jendelanya di sini juga. 1, 2. Oke. Okay. Nggak bisa lihat apa-apa sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Biar kelihatannya bagus aja. Dan kita punya 4 lagi. Kita taruh di sini. Dua. Oke, okay, kita kurang satu. Oke, okay, kita cari sand satu lagi. Oh iya, itu ada di sana satu. Mungkin kita ambil yang di sini aja. Yap, cepat sekali masih ada satu. Biar rata gitu kan. Rendering cepat biar gak nge-lag. Kita bakar satu lagi. Sayang sih koal. Tapi udahlah. Gua bakal bikin pickaxe iron. Jadi ntar pas kita turun atau mining lagi kita bisa pakai pickaxe iron dulu. Sayang pakai diamond. Coy, kita udah punya diamond banyak. Terus kita ada coal nggak sih? Punya coal nggak sih? Coal. Ya punya. Kita ambil satu. Ini kita ambil. Cuma butuh satu sih. Tapi buat cadangan kita bawa. Mungkin gue bakal bikin banyak. Seperti ini gitu. Dan boom. Oke, okay, ini udah banyak. Dan kita taruh glassnya satu di sini. Woo, fantastic. Nice. Oke, okay, sekarang kita akan ke bawah. Gua sedikit gua pengen ke sana sih. Tapi serem juga, lewat mana ya? Lewat sini kita bisa lewat sini. Gue kurang yakin kalau kita bisa lewat sini. Kita coba aja. Anjir. No, no, please, please, no, 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 no. Kita ada tempat sembunyian. Please, no, no. Oke, okay, aman. Oke, okay, kita punya iron pickaxe sama udah mau hancur dan oh iya di sini ada coal satu. Weh, makanan. Kita ambil satu di sini. Kita taruh di sini. Kita nggak ada persediaan coal apa di sini. Oke, okay. Gue bakal ambil coal. Berharap skeletonnya skeletonnya gimana ya, kita bisa lewat. I don't know, sakit anjir. Oke, okay. Oh iya, kita naik dulu. So many skeleton, makhluk yang paling gue benci. Dan kenapa ini jadi nge-lag anjir, gue nggak demen ngelag gini. Oke, okay, dan ada flint and steel, ada diamond 2. Tapi kita perlu bow. Tapi kita nggak punya. Mungkin kita harus bunuh spider. Harus tunggu malam lagi dong. Serem dong kalau malam. Di situ ada iron dan banyak zombie yang pasti. Jadi gue nggak gitu yakin. Masa mati di sini nggak seru amat ya? Situ ada skeleton. Oh iya, mungkin ya, mungkin gue bakal bikin ember terus kita turun ke bawah. Mungkin ini adalah langkah yang gila. Kalau lu bilang ini langkah gila, ya mau gimana lagi, namanya juga berusaha ya. Nah, mungkin kita diem aja
di dalam rumah. Ya sudah mulai. Ada yang ngegrift tanaman gue. Tapi nggak apa-apa. Weh, udah tumbuh satu. Ayo kita tanam. Kita ambil strok itu. Hello. Oke. Okay. Kita tanam. Ayo kita menuju bawah tanah dan brokolinya sudah ada yang tumbuh. Oke. Gue bakal tutup. Dan barang-barang yang gak penting gue bakal masukin sini. Kayak cobblestone ya, kalau gak jelas gitu. Mungkin cobblestone gue perlu kalau misalnya dalam keadaan bahaya. Oke, gue bakal taruh cobblestone di sini. Nah, ayo kita turun, siap? Semoga aja sih kagak mati ya. Skeleton 1, 2. Aduh. God. Mati. Oke. Kawan. Semoga aja gak mati. Gue takut benar. Oh, atau biarin skeletonnya. Skeletonnya bisa naik guys. Please no. Die. You little. No. Come here. Oke, kayaknya kita masih aman. Kita loncatin aja. Semoga aja dia gak datang. Oke, dia gak datang. Yes, kita masih aman. Kita munculin satu. Oke, kita periksa lagi belakang. Ada dia, tapi dia kalang air. Bagus lah. Dan tadi gue di sini lihat zombie banyak. Oke, gue masih meriksa belakang. Gue bakal ambil iron lagi. Karena emang kita perlu iron kalau nggak ada diamond. Dan banyak coal. Kita emang perlu coal juga buat bakar. Dan persediaan coal kita sedikit sekali tadi. Gue liatin. Kita harus mengumpulkan banyak bahan. Gue takut skeleton, gue takut zombie. Si kampret itu tiba-tiba muncul kan, gak demen gue. Oke, kita ambil coal. Oke, gue benar takut tadi itu langkah ternekat. Gue datengin skeletonnya, nekat banget tadi itu. Dan berharap skeletonnya kagak muncul tiba-tiba. Karena buruk sekali kalau dia muncul. Sakit. Please, legend. Makan. Shit. Gua harus lebih berhati-hati. Sorry kata kasar. Maksudnya shit. Ya shit itu lah. Oke. Mau creepers please. Di sini ada lava. Gua enggak demen lava. Oke, sorry. Tapi gue mesti blok dulu ya, karena gue nggak demen lava dulu. Walaupun kita perlu nanti buat nether portal. Dan gue ambil lagi apa ini namanya, iron, coal, sambil menunggu lavanya reda. Serem juga. Dan gue masih memeriksa apakah skeleton yang ngikutin kita dari belakang. Semakin banyak coal semakin baik. Jadi kalau kita ada coalnya 9 minimal, kita bisa bikin block of coal yang kalau bakarnya itu lama banget. Dan waktu itu gue udah pernah coba. Kalau lo belum coba, cek video hardcore gue sebelumnya. Oke. Gue ragu nih, kayaknya deket sini bakal ada apa namanya, zombie. Bisa jadi ada zombie. Please not like, not now. Please not now, like. Loh, tadi pesan gue liat banyak zombie. Gak apa-apa. Oh, kita ambil. Boom. Mungkin kita bisa bikin obsidian. Ini buat kalau kita nyemplung di lava. Apa ini? Kok kotak gini doang ya? Gue kira ada apa gitu. Tapi lumayan. Gue bakal abisin koalnya dulu.
Jadi kita punya persediaan kol. Oh ya, di video-video sebelumnya ada orang banyak nanya, brocoli itu apa sih? Brocoli itu apa? Brocoli itu apa? Oke, gue bakal jelasin brocoli itu sekarang. Brocoli itu sapling. Gue mulai panggil sapling sebagai brocoli itu sejak, kalau nggak salah sih, Minecraft survival gue episode ke-7. Iya, gue udah mulai panggil dia sapling itu brocoli. Soalnya dia mirip brokoli. Cuman gue panggilnya bukan brokoli, gue panggilnya brocoli. Tahu kenapa? Karena brocoli itu terdiri dari bro dan coli. Lu pasti tahu artinya bro dan coli. Kalau lu nggak tahu artinya bro dan coli, berarti lu mesti harus tumbuh lagi, dan lu akan mengerti di masa depan. Oke. Dan gue punya feeling di sini tempat mining yang bagus. Tapi gue juga punya feeling kalau gue lurus lagi ada zombie banyak. Jadi apa yang harus gue lakukan? Mirip Dora, katakan peta, katakan peta anjir. Cukup, gue balik enak. Kita taruh ini. Bisa gak ya? Gue cuma pengen bikin obsidian dari lava itu. Okay, shit. Serem juga. Oh, gak mungkin. Gue jangan cari gara-gara dengan gali lavanya ke situ. Dan gue resiko mati kalau gue galinya begini. Jadi gue bakal ke sini dan mulai menghancurkan. Lo, sosnya sih deket sini. Lavanya. Where is the lava? Oh, itu dia lavanya. Kita buat obsidian. Boom. Kita taruh torch dapat lagi dan gelap banget. Dan kemungkinan zombie spawn makin gede. Jadi lebih baik pasang torch sebanyak-banyaknya. Di situ ada koal lagi. Tapi gua enggak mau nyari gara-gara dengan ke sana dan mengambil koal. Menghancurkan obsidian 5 tahun kemudian. Oh iya, waktu kalau nggak salah di episode-episode sebelumnya kita ketemu kayak tempat lava gitu, dan kita ketemu diamond dari situ. Jadi kita kemungkinan akan ke situ lagi di episode selanjutnya buat kita bikin obsidian. Sakit, aduh, gue mesti hati-hati. Aduh, gue mesti lebih hati-hati. Oke, di sini feeling gue masih ada skele. Oh, udah nggak ada. Wih, damai, yay. Naik ke atas. Oh iya, gue bakal biarin nih air. No! Oke, gue bakal biarin nih air karena gue udah punya water bucket yang baru. Nafas. I need nafas. Oke, gimana cara gue naiknya? Please help. Help. Oke, kayak gini caranya. Boom. Yes, dengan begini kita punya satu obsidian dan sudah malam. Gue mengecek apakah ada zombie. Serem aja soalnya ini emang hardcore. Oke, kita bakar iron. Oh, kita udah ada arrow tapi kita belum ada bow. Dan kita simpan obsidian. Kita taruh seperti ini. Jadi seperti perlengkapan gitu. Gue bakal cari spider. Oh, skeleton. No. Masuk om, masuk. Oke, itu ide yang buruk. Gue berharap beneran ada spider. Jadi gue bisa bikin, apa namanya, bow. Atau enggak setidaknya ketemu main shifter gitu ya. Ya udah, kita tidur. Oke, gitu dulu untuk part ke-7 hardcore mode kita. Nggak sangka gua selamat di hardcore. Oh, terbakarlah. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.